Okay, kawan-kawan, assalamualaikum. Selamat datang ke Badul Channel. Okay, sekarang kita orang berada dekat PJ. Saya bersama Adi. Kita orang nak pergi melawat satu kedai ikan lah dekat PJS. PJS Beta nama dia. PJS Beta. Dia punya lokasi ni di blok sebelah Desa Mentari. Blok sebelah Desa Mentari, Taman Medan. Senang, kita orang dah sampai pun. Tu ha. Nampak? Oh, jom. Hey, kepada kawan-kawan, jangan lupa subscribe eh. Jom, kita nak pergi masuk kedai ikan. Di, kejap Di. Kedai ni buka Isnin sampai Jumaat. Hari Sabtu Ahad pun buka. Sebelum tu kita scan dulu. Kita scan? Haa, scan. Keluar apa tu? Slow. Ada orang cakap welcome ni. Welcome tu tak boleh? Slow. Okay, dah scan. Normal temperature. Apa temperature tangan dengan kepala lain? Suhu tak sama. Jom, kita jumpa owner dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Kita orang datang nak melawat. Nak melawat ni kedai ikan ni. Boleh. Tengah viral kedai ni dengar kata. Tak ada bang. PJS Beta ni kan. Kita dah selalu tengok jual ikan kan. Ramai kawan-kawan menyebut ni. PJS Beta, ikan-ikan padu-padu. Boleh kita tengok-tengok ikan? Boleh bang, boleh. Tak ada masalah. Wah, kita nak mulakan daripada rak yang mana ni? Ni apa bang? Nama dia? Itu lain mati kala bang. Mati kala. Besar kan? Dah habis mutasi ke ni? Yang ni dah habis bang. Dah habis dah. Ni kalau letak ketapang boleh naik balik boleh pun? Lagi ni. Boleh lagi ni. Boleh lagi ni. Ini hasil breed sendiri ke apa ni bang? Ini hasil breed sendiri bang. Oh, memang ada farm lah. Memang ada farm kita sendiri lah. Aduh eh. Ikan kom ada tak bang kat sini? Ikan kom. Kita pandai cari lah eh. Nak kena pandai selak sebab kita pun ada juga yang lepas kan. Kacik tengok ni, dia punya colour. Dia punya saiz pun padu. Saiz besar, macam jari kita besar. Dia bukan jari kita biasa je. Ikan ni besar. Dia macam ni giant ke apa? Bukan kan? Bukan dia badan dia lebih kurang macam giant tu. Tapi kalau giant ikut kan lebih besar tu. Tengoklah apa makanan dia. Makanan cukup. Kita tengok. Padu dengan padu. Gila lah ni. Mati kala ni? Lain mati kala. Okay bang, alang-alang terus masuk, terus ambil gambar ikan mana. Patut tak boleh buat macam tu. Kita kena tanya dulu owner. Boleh, tak ada masalah. Abang pekerja sini ke owner? Saya owner bang, sebahagian pada owner. Nama apa bang? Okay, nama saya Wan. Wan. Memang asal kat sini lah. Saya asal pada Pahang. Jengke Pahang. Cuma kita dah menetap ni sini. Ni yang ramai dalam kedai ni siapa? Yang ni family kita lah. Family. Adik-beradik, semua anak buah dia lah. Anak buah dia. Masih lagi keluar. Okey, baru kita tengok ikan. Nanti boleh, apa Adi? Terus terjah je. Masa rumah orang tak bagi tanah. Tapi kita masuk tadi dah ada orang bagi ni. Welcome. Kan? Ada perempuan kat pintu tadi. Cari-cari tak jumpa. Penyambut pertama. Suara je ada. Memang rak ni, satu rak ni mati kala semua ni. Dia mati kala. Padu-padu lah. Siapa mencari mati kala boleh datang sini, kedai ni. Lokasi kat mana bang kedai ni? Lokasi Taman Medan, Petaling Jaya, Selangor. Waze je, PJS Beta Fee boleh sampai. Ada dalam Waze? Dalam Waze ada.
Taman Medan, Petaling Jaya. Ya, betul. Blok 11, Negeri Selangor. Buka dekat Waze lah. Google Map sekali ada lah. Ha, Google Map pun ada. Google Map PJS Beta kan? Ya, betul. PJS Beta Fish. Dia ada sambungan PJS Beta Fish. Ha. Oh, dia ni cantik. Tak, kadang-kadang macam saya suka tengok kan. Yang ni saya kata cantik, orang lain tak cantik pula. Ha. Betul. Itu istimewa ikan laga kan? Betul. Dia lain orang, lain minat. Ha, itulah. Harga sama bang kan? Ha, ha, satu rack ni sama. Yang dah tulis tu, itulah harga dia. Ya, betul. Tak apa. Betina ke ni? Ha, tu betina. Betina kita tak banyak bang. Betina tak banyak? Ha, kita kurangkan betina. Kurangkan pemain. Tapi masih ada lagi. Ya, masih ada. Masih lagi. Ada. Siapa cepat boleh dapat ni pemain ni. Susah nak dapat pemain mati kala. Kita tengok pemain padu. Nampak. Padu tak dia macam ni dia. Kalau padu. Basic dia apa lah kita tengok. Nak tahu padu ke tak. Satu je jerit tadi. Oh, ada kedai makan sebelah ya. Form dia tak biasa. Ni jantan ke betina? Boleh, dia boleh flare pula dengan ni eh. Betina? Betina? Ha. Oh, berani dia. Sebab tu padu lah. Itu nama dia padu. Manusia macam tu juga kan. Cantik lah ikan semua. Kedai ni memang jual ikan yang cantik je ke? Ada juga. Ada yang tak cantik? Tapi memang cantik lah semua. Ada betina ke jantan? Mana? Ni. Haa, tengok. Sampai Adi pun tak kenal dah jantan betina. Sampai form dia. Sampai padu. Jantan ni. Ni ada, jantan. Ada janggut. Selain mata kala. Ni apa ni bang? Banyak ada stiker. Yang tu kita buat live bid. Oh, buat live bid. Ni yang ni yang belum collect lagi. Ini pemenang-pemenang lah ni. Ya, betul. Wah. Wow. Dia datang sendiri ke apa nanti? Dia datang collect. Datang collect. Banyak yang datang collect lah. Wah, wow, ni apa? Kuning. Ini ini jual juga ni atas meja ni. Ini jual juga bang. Ikan padu-padu. Ni mati kala jugalah ni eh. Ya, betul. Cantik lah. Ekor dia warna biru. Ikan kan, kalau kita letak ketapang, dia boleh mutasi kan. Ya, kalau kita tak nak dia bertukar colour, kita kena pakai air putih kan? Air putih, tapi kalau boleh letak ketapang sikit lah. Letak sikit? Bagi selesa. Letak sikit, mana dia jadi macam light-light sikit lah. Cari-cari. Bagi selesa sikit. Cantik kan ni, jom kita tengok ikan lain pula. Mana Adi? Mana Adi yang cantik-cantik? Yang ni Galaxy kan? Ada yang Galaxy, ada yang Candy. Campur. Ni ikan Selangor. Ikan Selangor. Sempena negeri Selangor kan. Kadang-kadang dulu saya tak panggil ikan Selangor. Dah orang ramai duk cakap ikan Selangor. Betul. Itu layan je lah. Habis samurai tu ikan Pahang. Dia Pahang dengan tu. Dengan tu. Waduh lah. Ada bintik-bintik putih. Banyak ni. Cik bang, kedai ni buka daripada pukul berapa bang? Okey, hari Isnin sampai Jumaat kita buka dari jam 4 petang sampai 10 malam. 4 petang 10 malam. Sabtu dan Ahad kita buka daripada jam 2 petang sampai 10 malam. 2 petang? 2 petang. Awal sikitlah daripada hari biasa. Ya, awal sikit.
ni. Maknanya tak ada cuti lah bang? Tak ada bang. Wah, ada orang yang ganti-ganti lah. Ya, yeah, kalau ada emergency baru kita akan tutup lah. Oh, Super Gold pun ada. Ni kan Super Gold? Ya, yeah. Wah, ni padu. Macam mana kita nak nilai Super Gold lah bang? Super Gold? Sebab kita tak dalam satu spawn tu. Aha. Dia punya colour ada yang lain-lain sikit, terang. Betul, ada yang jadi macam dot-dot-dot, jadi macam tak clean lah body. Ada yang macam emas betul kan? Ada yang betul macam emas pun ada. Betul, ada yang panggil 18K, 24K. Tapi saya cuba cari kat 916. 916 kan? Kalau 999 lagi padu kan? Haa, 999 lagi padu. Sebab kalau kita tengok dalam yang orang post dalam gambar tu, tak boleh cari juga kan? Betul. Risau juga. Nak tengok yang depan mata. Dia biasa tengok pada lighting dia juga lah. Takut kamera dia orang ni jadi 916 lah. Ni yellow fancy? Yes, yellow fancy. Wow, yellow fancy pun ada. Ini kita panggil MG lah kan? MG lah tu kalau tu. Dah biru dia lebih kan? Bang, kena nak tanya yellow fancy ni kan? Okey. Dia punya pet corak pada badan ni macam mana kita nak tentukan apa? Nak dapatkan yang terbaik. Dia sebab ketapang ke memang macam ni je? Tak juga, kalau sebab ketapang pun tak juga, sebab ikan dia kan dia mutasi. Yeah. Dia naik colour lagi. Tapi nak dapat yang macam perfect tu memang payah sikitlah. Oh, kan? Memang payah. Yang selalu pada padu punya tu. Dia banyak keluar pun akan jadi banyak lebih pada colour biru. Tapi yang pecah-pecah macam ni, ini ini memang bukan kerana ketapang? Boleh juga kerana ketapang. Hancur ke? Sebab bila kita tengok yellow fancy yang orang post kat gambar-gambar Facebook, IG yang padu-padu tu kan, pelik juga macam mana boleh dapat macam tu. Ya, yeah, betul. Bila yang kita buat sendiri kat rumah, tak ada pun. Hancur. Tak tahulah, mungkin ada cara ke? Saya pun duk kaji juga. Cara groom ke kan? Cara, saya rasa mungkin cara groom juga. Banyak. Blue rim pun ada? Blue rim. Blue rim marble. Blue rim marble. Kalau blue rim nak kena betul-betul cun, kalau tak bocor kan? Bocor kita panggil marble. Bocor dia dah panggil marble lah. Siapa yang peminat blue ray marble ke, ada kat sini. Ini pada dragon. Samurai. Samurai? Samurai. Dragon pun ada? Dragon lagi tak ada? Ada. Ini samurai. Banyak orang sampai sana. Bawah dia? Female. Bawah dia ada female. Female apa? Marble? Blue ray marble. Blue ray marble. Marble pun banyak juga. Kita nak cakap blue ray marble. Banyak juga ni, geng. Siapa yang tengok video ni nak, boleh datang PGS Beta. Ni Black Dragon. Ni Black Dragon? Alamak, macam mana kita nak bezakan Black Dragon dengan Samurai? Samurai dia lebih kurang je dengan Black Dragon. Cuma Black Dragon ni badan dia lebih pada putih lah. Oh, putih dia full? Full? Betul. Putih kadang-kadang full. Sampai mata full juga. Ada yang mata pun putih semua pun ada. Putih semua tu dia boleh nampak je lagi boleh ke? Boleh nampak. Nampak je putih, sebenarnya boleh nampak lagi lah. Ya, betul. Ada? Ada di sini? Yang ni. Okay, geng. Tengok ni. Mata putih. Kalau dia tak nampak, dia takkan flare tau. Bila bermata pun dia takkan makan. Betul juga. Kalau dia tak nampak, macam mana dia nak makan? Mulut dia pun hampir-hampir putih. Semua putih? Ya. Yeah. Dragon. Oh, ni kita panggil dragon. Dan ni apa pula ni? Ni kita ada mix kah. Campur-campur? Orange base, red base. Candy. Harga sini tetap eh? Harga tetap. Tapi itulah harga memang menarik. Harga mampu milik kan? Betul. Daripada berapa ke berapa harga kat kedai? Okey, kita dalam kat sini ada bermula daripada harga RM10. RM10? Sampai RM65 dan ke atas lah. RM65 ke atas. Yang paling mahal berapa? Paling mahal ada yang RM180, ada yang RM150. Dragon. Dragon saja. Banyak.
Wah, ini double tail. Ha, female double tail. Female double tail. Siapa sedang mencari female double tail ada kat sini? Ha. Female letak kat bawah. Okey. Ni apa pula? Ha, ni mix ikanlah. Wah, ni FCCP. Ya, betul FCCP. Banyak FCCP eh kat kedai ni. Hmm. Oh, ni ha. FCCP. Ni apa FCCP? Tu bukan. Putih eh? Tu dia lain lain apa? Blue rim. Bukan, lain fancy. Apa tu mati color tapi dia jadi dot-dot macam tu. Oh. Oh ni MG. Ni MG. Oh, dia ada rim tu. Ya. Yeah. MG blue rim. Ni yellow MG ke? Yellow MG. Aduh. Ini apa? Ni versi red base. Versi red base. Padu macam ni. Warna bendera Thailand. Orang base. Ni orang base. Banyak-banyak. Kita ada tak ikan yang paling murah kat kedai ni? Ada bang. Kat mana? Dekat banyak. Sebelah sana. Orak sebelah? Okay, ya. jom. Apa orang ramai-ramai tunggu kat luar tu? Dia nak masuk eh? Okay, oh, yeah. Maksimum berapa orang kedai ni? Kita maksimum 3 orang. Oh, patutlah dia orang tunggu giliran. PKP ni. So, aduh. Okey, tak apa, kita shooting cepat-cepat. Okey, geng, kat luar tu ramai orang tengok tu, geng. Tengok kan. Dia orang tunggu nak masuk. Okey, ini. Tu counter. Tinggal yang tu saja. Oi, ini counter ni dekat logo ikan kan? Lebih kurang tu. Ni logo PJS ni. Aduh, ada kat sini. Mana dia nak tunjuk diri dia. Tak nak tunjuk pula diri dia. Ini dekat logo tu. Ya. Okey. Oh, ini ikan paling murah kan? Ikan RM10. Ikan paling murah. RM10 je untuk budak-budak sekolah. Ya. Budak-budak sekolah yang nak main ikan. Orang dah besar jangan beli yang ni. Beli kat rack sebelah. Ya. Ini untuk budak-budak sekolah. Ui, banyak ni. Ni copper. Hamun copper. Hamun copper. Kecil lagi. Boleh masuk kom ni. Ini sebelah ni. Ya, hamun juga ke apa ni? Hamun copper. Dia boleh tahan lah dia punya tu. Adik, ini kom ke adik? Ada. Sang kom ke? Ini tapi dia punya ventra dia. Ventra dia. Lepas tu dia punya coder dia belakang. Ekor dia. Ni half moon. Oh, ni half moon. Half moon ke? Dia kecil lagi. Kecil lagi. Saya junior. Tu saya tanya. Berapa bulan umur ni? Ikan baru 3 bulan. 3 bulan. Ah, 3 bulan lebih sikit. Saya ingat pelakat ni. Siapa nak cari ikan kau datang ambil ni. 100 je. Boleh cuba mata blessing rezeki. Kalau ada rezeki lagi boleh dapat GC. Itulah kita nak latih ikan daripada kecil kan. Ya, yeah, betul. Mental dia kena ada. Banyak lagi. Banyak lagi kan. Okay, geng. Korang boleh datang sendiri lah tengok kat sini. Harga pun boleh. Harga menarik. Ikan banyak, SCCP, ikan berpadu, form. Yang penting tengok ekor dia tu. Besar tu. Ni pun cantik ni. Okey bang. Oi. Pelu-pelu ha. Semangat ni nak rakam gambar ikan. Selain tu ada apa? Ini lah produk ni. Kita ada balang ni pada. Ni apa? Akuarium apa? Bukan akuarium yang kecil lah. Bekai ikan. Bekai ikan. Sauk. Tapi BBS, garam. Ya. Plastik tarik ni? Plastik tarik. Plastik 4 kali 12, 4 kali 18. Ketapang. Ni gambar ikan tadi yang kat depan. Ya. Lagi jelas sikit. Ni. Akira. Klorin. Ni semua ni. Saya tak tahu nama dah. Macam-macam ubat. Macam-macam ubat. Makanan ikan. Memang kita pakai ni kan? Sini kita showkan Seamaster. Seamaster. Tapi ni bawa tu. Itu memang badu. Ni MFA punya produk. MFA punya produk. Di mana-mana saja ada. Dan ni, ni benda ni untuk apa tu? Pump BBS punya. Ya. Control valve.
Lagi apa ada jual? Oh ni, yang penting ni juga ni. Bagus ni. Dropper. Dropper besar ni. RM10 eh? Ya, betul. Bagus ni. Ni kalau sedut sekali kutu ke apa, banyak masuk ni. Lain tu lagi ada jual apa? Oh ni. Ni penting juga ni. Pam. Kena ada kabel. Eh, lengkap lah semua. Ada pam. Yeah. Tu, lepas tu ni dia punya ni. Batu ni pun ada. BBS dia jual? BBS kita ada. Haa, BBS pun ada. Complete. Maknanya, kalau ada siapa-siapa nak belajar, macam boleh. Mana? Bang, kalau ada orang nak belajar macam mana nak tetaskan BBS, boleh tunjuk ajar tak? Okey, boleh, tak ada masalah. Boleh belatang sini kita eh? Kita boleh datang sini lah. Haa, betul-betul. Benda yang ini kita boleh share. Kadang, dia orang segan nak tanya, nak belajar. Haa, korang datang nak belajar boleh, tapi korang kena beli dulu. Haa, beli kabel tu, pump, beli BBS ni, telur ni, jenama apa? Ni kita pakai, kita jual jenama Dolphin. Dolphin, haa, bagus. Dolphin memang best. Dolphin memang yang terbaik lah. Haa, betul, saya pun guna Dolphin. Okay bang, kita share nombor phone. Okay. Kalau siapa nak datang sini, tak hafal ke? Hafal, 011-5901-3006. Haa, betul-betul. Kalau ada buat live kan? Haa, kita ada buat live setiap minggu. Setiap minggu? Setiap minggu. Hari apa tu? Biasa Sabtu dengan Ahad lah. Sabtu dengan Ahad. Itu normal day lah. Kita akan buat. Oh, Sabtu dengan Ahad. Siapa-siapa nak join tu boleh friend dulu. Yeah, page ke apa tu? Page kita, PJS Beta Fish. Oh, page. Boleh follow lah kita punya page. Haa, follow dengan page nanti dapat lah jual ikan. Ya, yeah, betul. Boleh post ikan juga semua. Boleh. Kalau yang dekat datang sendiri collect lah. Haa, yang dekat boleh datang sendiri collect. Haa, alang-alang datang collect. Haa, korang boleh cuci mata lah tengok sini. Mesti korang sangkutnya. Okey lah bang. Korang datang singgah je. Boleh. Haa, sekarang kita orang nak gerak ke tempat lain. Nak pergi jalan-jalan. Okey. Nak pergi rumah member. Okey bang, setakat ni lah video. Ada apa-apa lagi? Ada nasihat? Haa, okay. Bagi nasihat sikit. Nasihat yang mana rasa yang kurang bermampuan nak main ikan, boleh datang sini. Jangan risau, dari segi harga ikan, insyaAllah kita bagi yang terbaik. Wah, mantap. Kalau dia datang, dia cakap nama Badu Channel, lagi boleh lah. Kasih layan elok-elok sikit. Mesti layan, jangan risau. Kita semua ramah apa, mesti layan. Kita kena baik, Beta Brotherhood. Ya, betul. Okey bang, kita jumpa lagi ya. Okey. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. Okey, di, jom. Jom. Ah, okey, yang lain boleh masuk dah. Kita orang dah keluar. Ah, masuk. Macam klinik dah. Ikut giliran. Okey. Ini tekan pegang pasu bunga.